sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Allah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada diri kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga yang mati. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas sebuah adab yang sangat penting di dalam berdoa dan berzikir. Apa itu? Harus sesuai dengan apa? Tuntunan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu kita agak sedikit berpanjang lebar menjelaskan bahwa adab dan tata cara zikir dan berdoa itu sudah diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak perlu untuk berinovasi. Tidak perlu untuk berinovasi dalam membuat ibadah berupa zikir yang tidak ada contohnya dari siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sudah tahu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu telah menjelaskan sedemikian detailnya cara berzikir, terus kewajiban kita apa? Kewajiban kita yang nyari bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di antara kita yang ternyata belum tahu sebagaimana yang kita jelaskan sedikit, kita kasih gambaran pada pertemuan yang telah lalu bahwa banyak doa-doa dan zikir-zikir yang ternyata belum kita apa? Belum kita praktekkan karena kita belum tahu. Contohnya apa kemarin? Doa apa? Doa, doa melihat buah si matang. Ada doa yang kita ke sawah melihat sawah mulai apa? Menguning. Kemudian di awal bulan, ketika bulan baru apa? Baru muncul, ada doanya. Manakala kita di tengah jalan melihat ada orang yang cacat, juga ada doanya. Manakala kita masuk pasar, juga ada doanya. Manakala kita berjalan ke masjid, juga ada doanya. Manakala tengah malam kita terbangun karena satu dan lain hal, juga ada doanya.
dan masih banyak zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ternyata kita belum apa? Maka disinilah kewajiban kita untuk terus menggali khazanah yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita sudah menjelaskan tata cara berzikir, berdoa dengan sedemikian detailnya. Maka jangan sampai di antara kita membuat aturan baru yang tidak diatur oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh bikin aturan apa? Contohnya sabun dina Senin macam anu sekian kali. Padahal itu tidak ada apanya. Contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa apa sana ya Ustaz? Macam wudu kok. Surat Al-Ikhlas itu kan bagian dari apa? Al-Qur'an. Apa salah kalau saya sabun Senin khusus macam wudu ping 100 baru subuh? Apa salah Ustaz? Salah apa tidak? Tidak apa salah? Apa tidak salah? Salahnya di mana baca kulhu kok tidak boleh? Baca kulhu dalam catatan Al-Quran kok tidak kulhu? Carane. Jadi jumlahnya, penentuan harinya, kemudian jerene ada keutamaannya atau fadilahnya, itu yang bermasalah. Jadi yang dipermasalahkan bukan membaca surat kulhunya, bukan membaca surat Al-Ikhlasnya, tapi yang dipermasalahkan adalah kenapa kamu kok mengkhususkan baca doa ini di setiap hari Senin ba'da subuh sekian kali dengan keutamaan ini dan itu yang jadi masalah. Kalau misalnya kita sembarang baca kulhu, tidak apa-apa. Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah akan bangunkan apa? Istana. Di mana? Surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma mengatakan seperti itu. Nabi tidak berkata, pokoknya setiap hari Jumat baca ini, setiap hari Senin baca ini, setiap hari Sabtu baca ini. Enggak demikian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau misalnya ada orang setiap rukuk, setiap apa? Rukuk. Saya pengen setiap rukuk baca Rabbana atina fid dunya hasanah ping 10. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Ada contohnya. Bukan Rabbana atina ada dalam Al-Qur'an? Ada enggak Rabbana atina dalam Al-Qur'an? Ada. Kenapa enggak boleh? Masalahnya dia itu mengkhususkan baca itu ketika apa? Rukuk, dan rukuk itu ada bacaan yang sudah diajarkan sama siapa? Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak boleh kita itu bikin ibadah-ibadah baru pada waktu-waktu tertentu walaupun sebenarnya yang dibaca itu benar. Yang jadi masalah bukan muatan bacaannya, tapi yang jadi masalah adalah apanya? Tata cara. Makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa para sahabat? Generasi terbaik umat ini, mereka yang ketemu sama siapa? Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati mereka itu sangat keras dengan orang-orang yang suka berinovasi dalam ibadah. Bikin hal yang di antaranya adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Seorang ulama yang sangat terkenal keilmuannya di antara para sahabat Nabi SAW dan sangat disegani karena beliau ahli dalam tafsir, dalam fikih dan sekian banyak ilmu yang lainnya. Diceritakan di dalam Sunan Ad-Darimi dengan sangat yang kuat dari Amr bin Salamah Al-Habdani. Yang menceritakan kisah ini adalah seorang bernama Amr bin Salamah Al-Habdani. Kata beliau, kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud qabla salatil ghadati fa idza kharaja mashayna ma'ahu ila al-masjid. Kami para tabi'in. Tabi'in itu siapa? Murid-muridnya sahabat. Biasa nunggu Abdullah ibn Mas'ud keluar untuk sholat subuh.
Kami duduk di depan apa? Rumahnya. Nunggu Abdullah ibnu Mas'ud keluar dari rumahnya. Manakala beliau keluar, maka kami pun berjalan beserta beliau ke masjid. Ngapain nunggu di depan rumah? Apa tujuannya? Tujuannya apa? Ngalap berkah? Apa tujuannya? Kenapa nunggu di depan rumah? Mungkin kalau semuanya jam 4:30 mereka sudah pada duduk. Jam berapa? Jam 4 di depan rumah menteri. Menteri apa? Aktivitasnya. Aktif mata. Kan masa itu dina buka minggu baik aktivitasnya. Ngapain coba? Apa tujuannya mereka duduk di situ? Mau bertanya. Mereka pengen apa? Pengen tanya. Mereka itu generasi yang sangat menghargai waktu. Jadi mereka tahu Ibnu Mas'ud itu orang yang apa? Yang super sibuk. Ya. Jadi kalau misalnya mau ditemui mungkin di rumahnya susah karena dia banyak apa? Banyak acara. Bukan acara apa? Dia itu adalah seorang ulama, nulis, ngajar. Jadi butuh waktu dia. Waktu dia sangat apa? Sangat mahal. Makanya kalau orang mau tanya, mendingan dia memanfaatkan waktu yang kira-kira tidak mengganggu beliau. Kapan? Ketika beliau berjalan kemana? Masjid. Daripada Ibnu Mas'ud berjalan ya, ke masjid, kemudian beliau diam saja atau dikit, mendingan dia apa? Dipepet. Apa? Tanya. Dan begitu pulang pun sama saja. Dan ini mungkin di Indonesia kurang umum ya, kurang masif. Selama saya kuliah di Madinah, itu biasa para ulama seperti itu. Jadi kalau berjalan itu dirubung bukan karena mereka satpam, bukan. Tapi dirubung karena apa? Karena ingin bertanya. Saya sempat mau bertanya ke salah seorang ulama besar itu, mau yang bertanya mau Afrika gede-gede, yang mau menjadi cilik cewek, tidak bisa-bisa. Kenapa? Karena ya kesikut dalam tanda kutip ya. Sama orang yang besar-besar, begitu mau tanya keserobot lagi, mau tanya keserobot lagi. Mereka orang-orang yang menghargai waktu dan menghargai ilmu. Kalau ada orang dirubung di Indonesia apa? Artis. Januk tanda? Tanda tangan artis. Kalau ada artis apa? Wong Sugi dirubung nang Wong Sing Duit. Itu kalau di negeri kita. Tapi kalau di sana dan juga yang praktek oleh para ulama kita adalah kalau misalnya ada orang berilmu selalu dikuntit. Ya. Untuk apa? Untuk bertanya. Untuk bertanya karena mereka tahu ulama ini orang yang waktunya sangat mahal. Ya. Makanya kalau berkunjung Nabi SAW sama. Nabi SAW itu kadang-kadang beliau kalau dikunjungi oleh sebagian sahabatnya, beliau tidak enak mau mengusir sahabatnya. Tapi beliau juga banyak apa? Banyak urusan. Akhirnya kan salah tingkah kan gimana ya? Masa kita mau katakan, wis apa maning? Wis apa apa urusannya? Kan enggak enak kan? Akhirnya Nabi SAW dia, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan supaya para sahabat Nabi SAW itu memperhatikan kapan waktu untuk apa? Kapan waktu untuk berkunjung. Dan ini adab yang diajarkan dalam Islam. Ya. Masa berkunjung jam 12 awal atau jam 0, jam 2 siang itu waktunya apa? Waktu istirahat. Ya. Kita tahu waktu kapan kira-kira ziarah, kapan kita berkunjung, sehingga tidak mengganggu. Kalau selesai urusan, apa? Sudah cepat-cepat pulang, maksudnya gitu. Cuma kan tidak etis seandainya rumah tuan rumah yang mengatakan kepada orang suruh, Wislah pula ya, kok kembali? Tidak mungkin, tidak etis. Nabi SAW tidak kuasa. Nabi SAW tidak mau mengatakan seperti itu. Karena itu tidak etis. Ya. Jadi kembali kepada tadi, kenapa mereka pada nunggu di depan pintunya Ibnu Mas'ud? Karena mereka ingin apa? Ingin bertanya. Kemudian, kata Amr bin Salamah, Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari. Ketika kami sedang duduk-duduk menunggu Abdullah ibnu Mas'ud keluar, datanglah Abu Musa al-Ash'ari. Siapa Abu Musa? Sahabat Nabi SAW juga. Ternyata yang datang ke ibnu Mas'ud tidak cuma tabi'in, juga siapa? Sahabat. Berarti sama-sama apa?
sama-sama ulama, sama-sama ulama. Jadi tidak ada rasa apa gengsi, wah anak juga ulama, masa anak tanya sama ente yang masih lebih kecil. Nah, tapi lihatlah bagaimana para sahabat Nabi SAW, walaupun mereka satu level, satu rating, mereka tetap manakala mendapatkan temannya sama-sama ulama lebih berilmu, dia mau menunggu di depan pintu. Akhraja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du. Apakah Abdullah ibn Mas'ud kunyahnya Abu Abdurrahman? Apakah Abdullah ibn Mas'ud sudah keluar? Kata orang-orang yang hadir, belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaj. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari duduk beserta kami, nunggu Abdullah ibn Mas'ud keluar. Itu juga adab, ya. Tidak mentang-mentang pada ulama, tok-tok-tok, cepat betul. Ya. Sama-sama duduk beserta murid-muridnya, nunggu keluarnya siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Manakala Abdullah ibn Mas'ud keluar, maka kami pun semuanya berdiri mengiringi beliau. Maka yang pertama kali berbicara adalah Abu Musa. Dan ini juga ada para murid, kalau melihat ada gurunya ketemu dengan guru yang lainnya, jangan nyerobot. Berilah kesempatan yang lebih tua, yang lebih alim untuk berbicara. Berarti tidak ada istilah belum tua, belum boleh bicara. Ya, ya Abu Abdurrahman, Abu Musa berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Inni ra'aitu fil masjidi anifan amran ankartuhu wa lam ara walhamdulillahi illa khairan." Wahai Abdullah, sesungguhnya tadi saya di masjid melihat suatu kejadian yang saya ingkari. Melihat sebuah kejadian yang saya ingkari. Namun kayaknya menurut saya itu tidak masalah. Sesuatu yang baru tapi kelihatannya menurut saya tidak masalah. Fama huwa, kata Ibnu Mas'ud, apa yang kau lihat tadi? In ishta fasafara. Kalau kamu masih hidup, kamu akan melihatnya. Kalau kamu masih hidup, akan melihatnya. Apa yang kamu lihat? Ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantadiruna shalah. Tadi saya di masjid melihat ada orang-orang nunggu datangnya sholat sambil duduk berhalaqah-halaqah. Apa artinya halaqah? Melingkar. Duduk melingkar. Jadi melingkar, melingkar, melingkar. Kemudian apa? Fi kulli halqatin rajul. Di setiap lingkaran ada yang memimpin. Wa fi aydihim hasa, dan di tangan masing-masing memegang kerikil. Masing-masing pegang apa? Kerikil. Masing-masing pegang kerikil, kemudian di tengah ada yang mengomandani, ada yang mengomandoi. Jadi 10 misalnya berapa orang, kemudian masing-masing pegang kerikil, di tengah ada satu orang. Yang satu orang ini apa tugasnya? Fayaqulu kabbiru mi'ah fayukabbiruna mi'ah. Yang satu orang ini tugasnya mengomando, ayo takbir 100 kali. Semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil apa? Hitung pakai apa? Kerikil. Karena dulu mungkin belum ada apa? Belum ada tasbih. Belum ada tasbih, sehingga pakai apa? Kerikil. Nemunya kerikil. Akhirnya mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 100 kali. Kemudian setelah selesai takbir 100 kali, orang tersebut berkata, halilu mi'ah. Ucapkan tahlil 100 kali. Berarti kan selesai, mereka hitung lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali? 100. Setelah selesai mengucapkan tahlil, maka pemimpin itu berkata, sabbihu mi'ah. Ucapkanlah tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 100. Sudah? Akhirnya Abdullah ibn Mas'ud bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Famadza qulta lahum?" Apa yang saat itu engkau sampaikan kepada mereka manakala mereka melakukan praktek seperti itu? Apa yang kamu sampaikan kepada mereka? Kata Abu Musa, "Ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yika." Saya tidak mengatakan apa-apa kepada mereka karena saya ingin tahu pendapatmu bagaimana.
Ini menunjukkan betapa berhati-hati, tidak mudah asal ponis. Padahal sebenarnya dalam hatinya Abu Musa al-Ash'ari, dia juga merasa enggak serp. Ini kayaknya enggak serp, tapi saya ragu. Apakah ini benar salah apa tidak? Akhirnya dia konsultasi sama orang yang lebih alim. Padahal dua-duanya sama-sama alim, sama-sama ulama. Cuma di antara para ulama juga ada apanya? Ada kelas-kelasnya. Ada ulama besar, ada ulama sedang, ada ulama kecil. Ada ulama besar, ulama sedang, ulama kecil. Ada ulama senior, ada ulama junior. Nah ini perlu masing-masing mengambil ilmu dari yang di atasnya. Maka pun bertanya, apa yang kamu ucapkan sama mereka? Kata Abu Musa al-Ash'ari, saya enggak ngomong apa-apa karena saya ingin tanya terlebih dahulu kepada kamu. Maka saat itu Abdullah bin Mas'ud berkata, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa dhaminta lahum an la yudhi'a min hasanatihim syai'. Kata Abdullah bin Mas'ud, suaranya meninggi, kenapa engkau tidak katakan kepada mereka, lebih baik kalian wahai para manusia menghitung dosa-dosa kalian daripada apa? Daripada melakukan itu, lebih baik hitung apa? Dosa. Dan aku menjamin amal soleh kalian tidak akan berkurang sama sekali. Kenapa tadi kamu tidak katakan seperti itu sama mereka? Ini jawaban dari siapa? Abdullah bin Mas'ud. Maka kemudian beliau, Abdullah bin Mas'ud, beserta Abu Musa al-Ash'ari, dan siapa? Dan para murid-muridnya pergi kemana? Ke masjid. Sesampai di masjid, Abdullah bin Mas'ud berdiri di hadapan mereka semuanya. Kemudian beliau berkata, ma hadzal arakum tasna'un, apa yang kalian perbuat ini? Dan ini juga menunjukkan betapa hati-hatinya siapa? Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Tidak dengar berita langsung vonis. Beliau ingin tahu apa kejadian yang sebenarnya terjadi, apakah seperti yang disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari atau tidak. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud ingin tahu apa argumen mereka. Dan ini juga perlu dipercermati ya. Banyak di antara kita ujung-ujung plus rolling way, salah. Kita belum dengar apa? Belum dengar argumennya. Mungkin dia punya argumen, walaupun argumennya salah, tapi dia punya argumen. Dan ini juga memperhatikan kondisi psikologis orang yang kita ajak untuk berbicara. Banyak di antara kita membayangkan sepesan langsung tekan ke, nih gue salah. Padahal kita belum dengar apanya, argumen dia. Mungkin dia punya argumen, dia juga harus kita jaga perasaannya. Kalau kita ingin jelaskan sesuatu kepada dia, kita perlu gali terlebih dahulu, apa alasan kalian. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, apa yang kalian lakukan ini? Ya Aba Abdurrahman, hasada uddu bihi takbira wa tahlila wa tasbih. Wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, kami ini punya kerikil, kita gunakan untuk menghitung takbir. Apa takbir? Allah. Tasbih apa? Subhanallah. Tahlil? La ilaha illallah. Ini yang kami lakukan. Begitu mendengar alasan mereka, maka Ibnu Mas'ud berkata seperti apa yang dikatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari. Apa tadi? Lebih baik kalian menghitung dosa-dosa kalian daripada kalian membaca itu, lebih baik kalian menghitung dosa-dosa kalian. Dan aku menjamin pahala kalian tidak akan berkurang sedikit pun. Waihakum ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatukum. Celakalah kalian wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kalian binasa. Betapa cepatnya kalian binasa. Ha'ulai sahabat nabiyikum mutawafirun. Padahal pada saat ini para sahabat Nabi SAW masih banyak di antara mereka. Di antara kalian masih banyak para sahabat. Kenapa cepat sekali kalian binasa? Padahal masih ada para sahabat, masih ada para ulama. Kenapa kalian mau melakukan sesuatu tidak konsultasi dulu? Padahal para ulama ada di antara mereka. Itu ibarat kalau kita seperti ayam mati di mana? Di lumbung padi. Banyak ulama tapi tidak
tidak bertanya. Ada ulama tidak mau bertanya. Itu masalahnya. Merasa wis bener dewek. Kawin biyen masa salah. Wis 8 tahun kayak gini masa salah. Masya Allah. Apa jaminan aku 8 tahun terus jadi bener terus? Merasa apa? Merasa gue merdeka. Orang kemarin sore ngerti apa? Ucap ini sore si cilik ngerti apa? Yang tuli wis apa? Wis luar duwe ngerti. Itulah. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, kenapa kalian cepat sekali binasa? Padahal para sahabat Nabi SAW masih ada di sisi kalian. Kemudian wahabi fiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar. Dan ini lihat bagaimana baju Nabi SAW belum rusak. Artinya baju Nabi masih ada. Kemudian piring-piring gerabahnya Nabi SAW juga belum pecah. Artinya Nabi SAW itu belum lama meninggal. Ini bajunya masih ada, perkakasnya masih ada. Kenapa kalian cepat sekali binasa wahai para kaum muslimin umat Muhammad? Walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah, kata Ibnu Mas'ud, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad aw muftatihu baba dalalah. Demi Allah, kalian hanya salah satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ajaran kalian lebih unggul daripada ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kalian sedang membuka pintu kesesatan. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Hah? Ini buah apa? Simalakama. Kalian hanya ada satu di antara dua kemungkinan. Yang kalian lakukan ini lebih unggul, lebih afdol, lebih utama, lebih istimewa daripada yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apa ada orang yang berani mengatakan seperti itu? Ada. Sholat tahajud lebih unggul daripada sholatnya siapa? Zikirku lebih unggul daripada zikirnya Muhammad. Berani kalian mengatakan seperti itu? Ya sudah, kalau gitu kemungkinan yang kedua, apa? Sedang membuka pintu kesesatan. Kalian mau dikatakan? Enggak mau. Dan terus pengen yang mana? Hanya ada berapa? 2 miliar. Akhirnya mereka berkata, wallahi ya Aba Abdurrahman, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, ma aradna illal khair, tujuan kami hanyalah kebaikan. Niat kami apa? Ini argumen kan? Argumen yang sering diucapkan oleh banyak orang kan? Di zaman kita ini, ternyata argumen ini sudah basi. Sudah dipakai oleh orang-orang terdahulu. Ya. Jadi niat kami baik. Apa sih salahmu? Apik ini. Apik menurut siapa? Apik menurut jenengan? Belum tentu bagus menurut Rasul SAW. Ma aradna illal khair. Kami itu tidak punya maksud kecuali yang baik-baik saja. Ini tujuan kami, wahai Ibnu Mas'ud. Qala. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Ternyata Ibnu Mas'ud masih punya jawaban. Apa jawabannya? Wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang ingin mendapatkan kebaikan, ternyata dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena caranya, jalannya salah. Jadi niat yang baik saja tidak cukup kalau jalannya salah. Sudah. Ini kejadian yang terjadi pada zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Coba kita lihat. Ibnu Mas'ud ketika datang kepada orang-orang tersebut, yang dibaca oleh orang-orang itu benar enggak? Bacanya apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Dan kita tidak sedang melarang orang untuk tahlil, tidak sedang melarang orang untuk tasbih, tidak sedang melarang orang untuk tahlil. Buktinya apa? Buktinya kita baru masuk ke sini setelah menyelesaikan satu jilid. Ini jilid yang kedua. Kita sudah menyelesaikan satu jilid tentang keutamaan apa? Keutamaan tasbih, keutamaan takbir, keutamaan tahlil, apalagi? Keutamaan tahmid, keutamaan hawqalah, apa hawqalah? La haula wala quwwata illa billah. Satu jilid tok bahas masalah itu. Berarti kita bukan sedang melarang orang untuk membaca apa? Tasbih. Kita bukan sedang melarang orang untuk membaca tasbih. Kita tidak sedang melarang orang untuk membaca tahlil. Tidak. Tapi yang jadi masalah bukan di situ. Yang jadi masalah apanya? Caranya.
cara yang dibuat oleh mereka tidak ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa caranya? Apa tadi caranya? Bikin lingkaran, kemudian masing-masing megang batu, kemudian dibaca bersama-sama. Itu yang tidak masalah. Maka cermati. Banyak orang mengatakan itu belum, kok dikini kayak gitu belum, apa salah? Lo macam tahlil itu apa salah? Tidak salah baca tahlilnya, tidak salah baca tasbihnya, tidak salah baca tahmidnya. Tapi yang salah adalah caranya. Masih ingat kemarin ketika saya ditanya di Masjid Agung tentang hukum apa? Ada yang masih ingat? Hukum istighosah. Saya ditanya tentang hukum istighosah. Istighosah itu hukumnya apa Ustaz? Apakah istighosah bid'ah? Apa kata saya? Istighosah itu ibadah, bukan? Bid'ah. Istighosah itu pahalanya besar. Sebelumnya istighosah apa? Istighosah minta tolong sama siapa? Sama Allah. Dengan? Perantara siapa? Istighosah kepada Allah dalam perkara yang itu namanya istighosah. Jadi ini ibadah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz tastaghifuna rabbakum fastajaba lakum." Manakala kalian beristighosah kepada Allah, maka Allah mengabulkan permintaan kalian. Jadi yang jadi masalah itu bukan istighosahnya. Yang jadi masalah apanya? Caranya. Pakai menyebutkan nama-nama orang sebelumnya, kemudian barang-barang, kemudian diiringi dengan itu dan ini, itu yang jadi masalah. Istighosahnya tidak masalah. Sama juga dengan sholawat. Sama juga dengan apa? Tapi larang kon pada sholawat. Bukan larang. Makanya saya pernah menyampaikan khutbah saat itu di Masjid Agung juga masalah sholawat. Saya sebutkan pertama kali keutamanya sholawat. Utamanya sholawat adalah di antaranya barang siapa yang bersholawat kepada Nabi SAW sekali, maka akan dibalas 10 kali. Kemudian juga disampaikan bahwasanya adab sebelum doa adalah bersholawat. Kalau misalnya kita tidak bersholawat sebelum doa, kata Umar, doa kita akan apa? Akan ngambang. Di mana? Di langit. Gak diangkat kemana? Ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita mau apa? Sholat. Kurang apa? Kita itu sudah memotivasi orang untuk bersolawat. Yang jadi masalah bukan solawatnya. Sing jadi masalah. Caranya gue sih jadi masalah. Ya. Caranya yang jadi masalah. Bukan solawatnya yang jadi masalah. Zikirnya gak salah. Solawatnya gak salah. Istighosahnya gak salah. Yang jadi masalah adalah apanya? Caranya. Dan cara beribadah sudah dijelaskan segamblang-gamblangnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tadi yang salah apanya? Cara. Bacanya salah enggak? Tidak salah. Bacanya ada tuntunannya enggak? Ada. Yang enggak ada tuntunannya apanya? Cara. Ini saja masih dianggap keliru. Ini saja masih dianggap keliru oleh siapa? Ibnu Mas'ud. Apalagi si wacaane orang anak tuntunane, carane orang anak tuntunane. Lebih apa? Lebih parah mana? Lawong yang bacaannya ada tuntunannya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahumma. Bacaannya ada tuntunannya, ada tuntunannya. Karena caranya yang salah, disalahkan oleh Ibnu Mas'ud. Apalagi orang yang bikin bacaan-bacaan yang tidak ada tuntunannya, sing orang genah sumbernya sekarang nanti, sudah kayak gitu caranya juga tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Pernah saya ngobrol dengan salah seorang orang yang ikut-ikut seperti itu, dari cara membacanya saja ada tuntunannya. Duduknya itu ada tuntunannya, kalau tidak salah suruh. Kepriwe ya, pemandang kenalin. Jadi duduknya itu ada khusus, oh ya, untuk tangannya ke priwe, kemudian mulutnya juga nggak boleh sembarang buka, jadi harus mulutnya tuh gimana, terus tangannya ditaruh kayak gini, terus semuanya macam-macam lah. Aku bilang sayang temen sih, boleh pikir. Mau kemana kayak dewek? Ada di dalam kurun Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubin, berpikir dalam keadaan apa? Berdiri,
duduk apa berlari kok enak seperti itu enggaknya aku butuh kayak gimana teman ya tapi ya begitulah orang-orang yang sudah naudzubillah min dzalik disesatkan oleh Allah subhanahu wa taala faman yudlil fala hadiya orang yang telah disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Berarti ini lebih parah ya, lebih parah. Ada orang bikin bacaan yang tidak ada tuntunannya, dan caranya juga tidak ada tuntunan. Ada yang lebih parah dari itu lagi. Apa? Apa yang lebih parah? Orang yang bikin bacaan tidak ada tuntunannya, caranya juga tidak ada tuntunan, dan dia merasa itu lebih baik daripada bacaan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih parah. Dua mahdoh Ustaz yang mengatakan seperti itu. Mungkin secara lisan mereka tidak mengatakan, tapi secara praktek membuktikan hal tersebut. Buktinya apa? Buktinya mereka lebih hafal wirid-wirid tersebut daripada zikir-zikir yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah. Bukankah itu bukti nyata bahwasanya mereka lebih mengutamakan zikir-zikir yang diajarkan oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja belum dihafal, kenapa menghafalkan zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah zikir yang diajarkan oleh gurumu lebih utama, lebih istimewa, lebih baik dibandingkan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian ingin mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang lebih apa? Lebih buruk ya. Bukan yang lebih baik. Apakah kalian ingin mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi hati-hatilah dengan pikir-pikir doa-doa yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan dampak buruk dari zikir-zikir dan doa-doa yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.